Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Java Flower. Untuk kali ini Java Flower ada di sebuah kebun tanaman hias di fern yang melimpah ruah. Sengaja video ini kami sajikan untuk menghibur para pencinta tanaman hias, terutama pencinta tanaman di fern. Saya sendiri sangat suka sekali dengan Diven. Karena apa? Yang pertama, Diven itu mempunyai karakter daun, corak, warna, dan motif ya. Dan yang kedua, untuk Diven sendiri sangat mudah untuk dirawat. Teman-teman bisa lihat contoh di sini, dalam satu polybag anaknya berjibun tumbuh lebat sekali. Nah, untuk corak warna daun seperti ini. Nah, ada beberapa yang kasih nama ini Diven adalah Diven Bahjia atau Diven Spakral atau Diven Candi. Ada juga yang bilang ini Diven Brasilia. Ada yang bilang juga ini Sri Rezeki. Ada yang bilang juga beras tumpah. Jika teman-teman tahu nama lainnya, boleh komen nanti di kolom komentar. Ya, seperti ini kebunnya sangat meruah, limpah, subur-subur dan rimbun-rimbun ya. Berlokasi di Kota Lumajang, Jawa Timur. Spesialis tanaman hias untuk Diven Brazilian atau Spakel atau Diven Candi. Hijau royo-royo menghampar seperti ini sangat memanjakan mata siapapun yang melihatnya ya teman-teman. Nah, ini saya ambil satu polybag, luar biasa rimbunnya ya seperti ini. Dan nanti juga akan saya kasih tahu yang engkelan ya, atau yang bijian atau yang tunggal ya. Kalau ini rumpunan, nanti ada yang tunggal. Ya, seperti ini. Selain Diven Candi juga ada Diven White Flame ya. Nah, ini yang engkel ya, yang bijian atau satuan. Tidak kalah cantiknya juga lah. Ini tidak butuh waktu lama. Yang satuan ini nanti akan tumbuh anak-anak barunya. Ya, seperti itu. Dan ini juga ada White Flame atau lidah api, atau ada yang bilang ini Diven Tisu Klasik. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat dan bisa menghibur buat teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.